Kabupaten Bondowoso dikenal sebagai kota tape, yakni ada banyak industri rumahan tape masyarakat. Salah satunya yang cukup ternama yakni industri rumahan tape di Dusun Kemirian, Desa Jeruk Sok-Sok, Kecamatan Binakal. Adapun tape 77 orang mengenalnya dan sudah ada sejak tahun 1970-an hingga saat ini sudah turun-temurun dilanjutkan oleh para penerusnya. Dan saat ini sudah masuk generasi ketiga. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim Timur. Sinca Ari Pangestu, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, pemirsa dan tribuners dimanapun Anda berada, benar sekali Kabupaten Bondowoso memang sejak dulu dikenal sebagai kota tape. Jadi jangan heran jika Anda berkunjung ke Kabupaten Bondowoso, Anda akan banyak menemukan industri rumahan tape masyarakat. Nah, dari sekian banyak itu, ada salah satu tape rumahan yang cukup ternama, yakni industri tape yang berada di desa, maksud kami di Dusun Kemirian, di desa Curug Sok, Kecamatan Binakal. Nama tapenya dikenal sebagai Tape 77. Dan ini tape yang bisa dibilang cukup lama sekali karena sudah ada sejak tahun 1970-an. Dan sekarang ini sudah memasuki pada generasi ketiga yang melanjutkan industri Tape 77 ini. Dan menariknya, industri Tape 77 ini bukan hanya diminati oleh masyarakat Kabupaten Bondowoso saja, tapi banyak juga dari Kabupaten Gresik, toko pemilik usaha toko oleh-oleh yang juga banyak memesan di Tape 77 ini. Tak hanya itu saja, ada beberapa travel umroh yang disebut-sebut juga kerap kali memesan hingga 100 besek setiap kali di musim umroh untuk dibawa ke Mekah. Jadi kami kemarin berbincang dengan beberapa para pekerja di Tape 77 milik Pak Haji Rasul ini. Salah satunya adalah Ibu Aisyah. Ia sendiri adalah salah satu pekerja yang sudah bekerja hampir kurang lebih 9 tahun di Tape 77. Dia bercerita kepada saya, Tribunes, bahwasanya sejak awal bekerja hingga saat ini, dia selalu diingatkan untuk memastikan proses rebus singkong ini harus benar-benar hati-hati dan sama. Karena menjadi hal yang paling berpengaruh terhadap rasa dan tekstur tape. Nah, untuk singkongnya sendiri di Tape 77 ini, kata Bu Aisyah, itu dibeli langsung dari Kecamatan Tamanan, masih di Kabupaten Bondowoso. Dan khusus di Tape 77 ini, tidak semua usia singkong bisa dimasak. Mereka hanya memasak singkong dengan usia 17 bulan ke atas. Mas, kalaupun ada sanimus usia 12 bulan, itu tidak akan pernah dimasak, katanya itu dilarang dimasak. Karena ternyata singkong yang usia masih terlalu muda, itu akan sangat berpengaruh terhadap kualitas tape yang dihasilkan. Bisa benyek atau basah, dan bisa-bisa rasanya itu masam, tidak legit ya. Dan selain itu juga, pada saat proses perebusan ini, harus direbus dengan menggunakan tungku, kurang lebih sekitar 30 menit dengan air yang tidak boleh digunakan berkali-kali. Jadi air rebusannya itu maksimal hanya boleh digunakan 2 kali. Setelah itu harus menggunakan air rebusan yang baru lagi, gitu ya. Dan proses perebusannya tidak boleh merebus matang 100%, harus setengah matang karena sekali lagi itu berpengaruh terhadap ini ya, terhadap kualitas daripada tape yang dihasilkan. Kemudian selain Bu Aisyah, kemarin saya juga berbincang dengan Pak Hanafi, salah satu pekerja juga. Dia bekerja di bagian sortir singkong rebus. Jadi setelah singkong direbus, kemudian singkong akan didinginkan menggunakan 2 kipas angin yang cukup besar. Setelah didinginkan, singkong tersebut kemudian akan disortir. Nanti singkong yang kualitas bagus akan masuk ke dalam tape kategori super, sementara singkong dengan kualitas yang biasa akan masuk dalam kategori tape kiloan. Nah, bagaimana membedakan tape singkong rebus, maksud kami tape singkong kualitas super dan tidak? Untuk yang super itu bisa dilihat dari teksturnya, singkong yang memiliki diameter yang cukup besar, kemudian bentuknya tidak maksud kami bentuknya lurus,
itu dan urat daripada singkongnya itu kecil, itu udah masuk kategori singkong yang kategori super begitu ya. Dan setelah itu barulah kemudian singkong akan dilumuri dengan ragi. Nah, ragi dari KP77 ini dibeli dari Solo. Dan setelah dilumuri barulah langsung dimasukkan ke dalam besek ataupun juga ke dalam kardus kotak gitu. Nah, di sini perlu digarisbawahi ada perbedaan yang sangat mencolok antara apa antara proses peragian yang dilakukan di KP77 dibanding beberapa rumah tapi yang lain. Saya pernah datang ke beberapa rumah tapi yang lain. Biasanya kalau rumah tapi yang lain pasca direbus itu tapi akan diletakkan ke dalam satu wadah yang sangat besar, kemudian dilumuri oleh ragi dan dibiarkan sehari satu hari satu malam hingga tapi masak. Tapi khusus untuk di KP77 ini itu langsung setelah diragi langsung di packaging. Dan itu baru bisa dikonsumsi 1 sampai 2 hari maksimal. 1 sampai 2 hari tapi baru akan masak. Dan inilah yang menjadi perbedaan khusus dari KP77. Dan rasanya tetap nikmat, tetap manis, tetap legit dengan tekstur yang juga cukup menarik begitu ya. Dan jadi memang tidak heran kalau seandainya ada banyak sekali para pelancong yang datang khusus untuk membeli tape 77 ke Dusun Kemirian, Desa Binakal, Kecamatan Binakal. Terus kami Desa Juruk Sok-Sok, Desa Kecamatan Binakal. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari Kabupaten Bondowoso. Kembali ke Adila di studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.